Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulumatil 'alam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan 'ala wahdaniyyatih lidawil basair ila yawmil mi'ad. وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد سيدنا ومولانا محمد صلاة زكية بلا نفاد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta jajarannya, para asatidz, para ulama di lingkungan Masjid Baitul Hikmah bersama jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tema ceramah tausiah tarawih bulan Ramadan pada kesempatan kali ini tentang tauhid dalam Al-Quran. Maka ketika kita membahas tauhid, tidak lain adalah ada tiga fungsinya. Pertama adalah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Maka la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita merefresh hati kita untuk mengatakan tidak ada Tuhan yang pantas aku sembah kecuali hanya Allah, maka dalam sholat kita, kita sering merefresh, tapi kadang kita tidak sadar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, sejatinya itulah kita merefresh tauhid kita. Maka iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Na'budu aku menyembah, kami menyembah ya Allah. Tauhid uluhiyah, hanya Allah lah yang kita sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau lah nasta'inu, kami meminta pertolongan. Maka iyyaka nasta'in adalah tauhid rububiyah. Sehingga ketika kita sholat harus kita maknai apa yang kita baca. Sejatinya ketika kita mengulang dalam sholat kita adalah menyegarkan tauhid kita agar kita tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu bermakna empat. Pertama adalah perlindungan. Yang kedua adalah menenangkan. Yang ketiga adalah candu. Yang keempat adalah cinta. Maka ketika kita meminta perlindungan selain Allah, itu adalah kesyirikan. Contoh, pawang untuk menafikan hujan, minta perlindungan kepada pawang agar tidak hujan, maka itu adalah kesyirikan. Sehingga dengan demikian yang kita minta hanya kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah, itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Karena ketika kita menyembah kepada Allah dan kita hanya minta pertolongan kepada Allah, maka bos kita adalah Allah. Ketika kita menyembah dan kita jadikan Allah sebagai bos kita dalam kehidupan, maka kita yang gaji kita adalah Allah. Yang ngasih kehidupan kita adalah Allah. Yang ngasih rezeki kita adalah Allah.
Yang ngasih panjang umur dalam kehidupan kita adalah Allah. Yang ngasih kesehatan kita adalah Allah, bukan corona. Bukan bos kita di perusahaan. Itu hanya Allah menggerakkan hatinya sebagai instrumen piranti untuk merekrut kita menjadi karyawannya. Sejatinya Allah lah yang punya kehendak. Sehingga dengan demikian, ketika kita mendekat kepada Allah, maka kita akan dilapangkan dan dimudahkan. Yang penting adalah taat kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan kita lakukan, semua yang diminta oleh pemimpin kita, kita lakukan. Sehingga dengan demikian, Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kunci hidup kita adalah Allah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian tidak ada yang akan kecuali kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan uang menjadi tenang, bahkan melupakan Allah, itu bentuk kesyirikan. Uang itu bukan menenangkan, uang itu bukan segala-galanya, uang itu hanya instrumen, bukan tujuan. Sehingga tujuan kita adalah Allah, bukan uang. Uang itu adalah instrumen, wasilah. Maka yang bisa menenangkan adalah Allah. Maka Allah katakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah ketika kita berzikir kepada, maka akan menenangkan hati kita. Betul tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tapi yang belakang sana, yang ibu-ibu, tenang ada duit atau kalau kita sholat kepada Allah? Ini yang beda-beda nih. Kuncinya adalah Allah. Ada sebuah kisah. Teman saya namanya Dr. Salama. Dia punya pesantren tahfidz Al-Quran untuk membiayai anak piatu, yatim piatu 200 orang. Setiap bulan, dia membiayai makan, minum, dan sebagainya 200 juta per bulan. Kemudian beliau cerita kepada saya, Pak Latif, Ustaz, saya ini bingung juga ini. Untuk membiayai anak yatim, memberikan makan setiap bulannya 200 juta. Akhirnya saya berdoa kepada Allah setiap hari dalam tajud kita, zikir kita, doa kita. Akhirnya Allah bukakan rezeki. Ternyata di pojok tanah sana yang 2 hektar muncul gas alam. Sehingga Allah buka kekayaannya dengan adanya gas alam. Bu Salamah lapor kepada PGN, perusahaan gas negara. Kemudian gas alam tersebut dikelola oleh negara dan pesantren tahfidz Al-Quran yatim piatu diberikan uang per tahun 25 miliar. Subhanallah. Siapa yang ngasih duit? Allah. Yang penting kita dekat doa dengan Allah. Bukan bos kita. Semua Allah yang ngatur, bukan kita, tapi Allah yang punya kehendak. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah adalah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita. Allah lah yang memberikan kesehatan kepada kita. Allah lah yang memberikan kehidupan dan umur panjang dalam kehidupan kita. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka sesuatu yang menenangkan itu adalah disebut dengan Tuhan. Jangan sampai kita ketenangan sesuatu itu melebihi dengan ketenangan adanya Allah. Kalau kita merasakan sesuatu tenang, ada istri tenang, ada suami tenang, tetapi ketika ada sholat masih dengan istrinya, masih dengan suaminya, berarti menuangkan istri dan suaminya. Karena apa? Allah dikalahkan dengan istri dan suaminya. Nah ini, sehingga dengan demikian, inilah bagian daripada kesyirikan.
Yang ketiga adalah candu. Allah itu candu. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, seakan kita ini gersang. Seakan hidup itu ma'isyatan dongka. Hidup terasa gundah. Hidup terasa kering. Sehingga dengan demikian, maka Allah itu memberikan candu. Siapapun butuh Allah. Baik itu manusia muslim maupun non-muslim, bahkan dia yang mengaku orang yang beriman, maka pasti butuh Allah. Sehingga dengan demikian, maka misalkan orang merokok candu. Kalau enggak merokok sehari, enggak bisa hidup, misalkan. Maka berarti dia menuhankan rokok. Karena sesuatu yang bersifat candu itu hanya Allah. Tapi kalau dia tidak rokok, tidak bisa hidup, maka dia berarti menuhankan rokok. Sehingga dengan demikian, maka tidak boleh kita melebihi sesuatu apapun yang membuat candu itu, kecuali hanya Allah. Kemudian ilahun yang keempat dimakna cinta. Cinta itu adalah berkorban, melindungi, sayang, taat, melayani. Maka sesuatu yang kita korbankan paling tinggi hanyalah Allah. Bukan istri kita, bukan suami kita. Kalau kita berkorban untuk suami kita sampai mati-matian, kalau kita berkorban untuk kerja kita sampai mati-matian, maka itu berarti menuhankan cintanya pada istri dan suaminya. Sehingga dengan demikian, yang pantas kita korbankan adalah hanya Allah. Istri itu wasilah, suami itu wasilah. Maka yang terpenting dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah paling penting, taat kepada suami, dan juga menyayangi istri. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga dengan demikian, maka itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maka semua yang Allah miliki asma-asmanya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Assalamul sampai 99 nama dalam Asmaul Husna, maka kita sebagai orang yang beriman, tauhid kita adalah mengimani dan bagaimana kita bercermin terhadap asma-asma Allah. Contohnya Ar-Rahman, apakah kita sudah punya sayang seperti yang Allah berikan kepada kita? Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan lain sebagainya. Maka ketika hati kita bersih, ketika hati kita suci, maka akan memantulkan cahaya kebersihan, yaitu cahaya-cahaya Allah. Sehingga dengan demikian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai orang yang beriman harus mampu bercermin, tetapi sayang tersebut harus di bawah koridor daripada sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya ma'asyarul mu'minin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Dari fungsi akidah dan tauhid tadi muncul tiga persepsi. Pertama adalah yang disebut dengan tauhid jabariyah. Apa itu yang disebut dengan tauhid jabariyah? Tauhid jabariyah adalah tauhid yang hanya mengandalkan kekuatan Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid jabariyah. Tetapi kadang manusia itu butuh tauhid jabariyah. Artinya hati kita harus bersih dan suci, bahwasanya yang memberikan kehidupan kita hanyalah Allah. Sehingga akan muncul tauhid jabariyah. Tauhid jabariyah itu muncul dan menjadi pelindung kita. Misalkan ketika Raja Abrola menyerang Ka'bah, maka dalam surat Al-Fil mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayrun ababil. Maka pada waktu itu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muthalib mengadu kepada Allah. Ya Allah,
kami ini tidak punya kekuatan untuk menghadapi pasukan Abrahah yang sangat besar tadi, ya Allah. Tolong Engkau lah yang punya kekuatan, ya Allah. Ini tauhid jabariyah. Ini bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Ketika dia terdesak, apapun kondisinya, entah rizkinya, entah keamanannya, entah pada waktu perang, entah apapun saja, maka kita sebagai orang yang beriman boleh melakukan tauhid jabariyah. Maka dengan doa-doa daripada kakek Rasulullah Abdul Muthalib, kemudian Allah mengabulkan doanya, kemudian Allah mengirimkan burung ababil menjadi pasukan yang bisa menghancurkan pasukan gajah oleh Raja Abrahah. Nah, ini adalah bagian daripada tauhid apa? Jabariyah. Tauhid jabariyah juga pernah dilakukan oleh Rasul. Ketika Rasulullah dikejar oleh Da'sur, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah ketika pada waktu itu kecapean, sehingga dia istirahat ketika hijrah ke Madinah. Maka beliau bersandar di sebuah pohon. Tiba-tiba Da'sur mengalungkan pedangnya. Ya Muhammad, man yang surga ya Muhammad. Kalau Anda dibilang begitu, bagaimana? Ketakutan. Kalau ketakutan itu berarti tidak ada tauhidnya, lupa kepada Allah. Kalau sampai terkencing-kencing, nah itu berarti tidak ada tauhidnya. Orang yang beriman itu hanya intinya satu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Allahu Akbar. Padahal itu langsung terlempar. Wah, ini. Ini adalah apa? Tauhid jabariyah. Sehingga dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu hidup. Allah itu melindungi kita. Allah itu aktif. Allah itu melihat kita. Ini harus menjadi keyakinan kita. Kadang kita ini bekerja seakan-akan tidak ada Allah. Kadang kita makan seakan-akan tidak Allah. Kadang kita sholat seakan-akan tidak Allah. Bahkan semestinya Allah itu melihat kita, mengawasi kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nah, ini bagian daripada tauhid apa? Jabariyah. Sehingga dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ulama. Para ulama mujahid ketika perang, bom-bom tidak meledak, bahkan nuklir tidak bisa meledak. Kenapa? Karena kita punya Allah. Orang beriman itu tidak takut akan ancaman orang kafir, bahkan nuklir pun sekaligus. Jadi orang yang beriman itu dengan keimanan kita kepada Allah, nuklir tidak bisa meledak. Nuklir di mata Allah itu kecil. Nah, sehingga orang yang beriman itu punya iman kita, punya Allah yang punya kehidupan kita. Rezeki di mata Allah kecil, apapun di mata Allah semua itu kecil. Maka ketika kita merasakan susah yang besar, berarti mengecilkan ganda Allah, ini dosa. Maka ketika kita merasa ya Allah hidup ini kok susah, misalkan ya Allah semua kebutuhan kok kurang, ya Allah minta tolong kepada Allah, maka akan menjadi kecil. Sehingga Allah memberikan solusi. Inilah bagian yang disebut dengan tauhid jabariyah, doa kita. Maka ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Maka doa adalah pedangnya orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka kita tidak akan was-was, tidak akan ketakutan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Karena apa? Kita punya Allah. Bukan kita punya uang, tapi kita punya Allah. Allah lah yang punya kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan tauhid asy'ariyah.
Tauhid Asy'ariyah adalah tauhid percampuran antara kekuatan manusia dan intervensi Allah. Jadi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh hanya mengandalkan doa saja, tidak boleh. Maka Rasulullah juga memberikan contoh. Perang Badar, benar-benar Rasulullah melakukan perang. Perang Uhud, benar-benar Rasulullah melakukan perang. Perang Tabuk, semua Rasul lakukan. Bahkan dalam bukunya Syekh Dr. Muhammad Imarah mengatakan, Rasul itu pekerja keras. Rasul itu perang dalam waktu 23 tahun itu 300 kali perang. Kalau 300 kali perang dibagi saja mungkin setiap bulan mungkin perang. Ya. Kerja keras. Tidak hanya di siang harinya, tapi malamnya berdoa bagaimana umat ini selalu sujud kepada Allah. Kita ini didoakan oleh Rasulullah dalam doa-doanya, tahajudnya. Maka usaha kita tidak hanya di siang hari, tapi juga ketika kita tahajud, ketika qiyam, bahkan di bulan Ramadan ini, maka doa kita, usaha kita, usaha itu juga usaha kerja dan juga usaha doa. Nah, maka Allah akan memberikan mukjizat dan keberkahan yang berlimpah. Sehingga dengan demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan tauhid Asy'ariyah. Tauhid Asy'ariyah itu kita juga kerja keras, kita juga berdoa kepada Allah. Tetapi ketika mentok, ya Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid Jabariyah. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan tauhid Qadariyah. Tauhid Qadariyah ini hanya mengandalkan fisik manusia, usaha manusia. Tapi orang yang beriman seperti Rasulullah tidak pernah menggunakan tauhid Qadariyah. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang Mu'tazilah. Kita sebagai orang yang beriman haram melakukan yang disebut tauhid Qadariyah. Jadi istilahnya kalau tidak kerja, tidak makan itu salah, pemahaman yang salah. Kalau kita tidak usaha itu akan miskin, itu salah. Kalau kita tidak dan lain sebagainya yang mengandalkan fisik manusia, itu adalah pemahaman Mu'tazilah. Kita sebagai orang yang beriman tidak boleh melakukan hal itu, karena itulah bagian daripada kesyirikan kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita sebagai orang yang beriman ada intervensi dari Allah. Kadang kita berdoa, kadang dikabulkan, kadang juga tidak. Kadang kita sudah bekerja keras, sudah siap planning, tetapi malah meleset dari planning kita. Ternyata Allah punya kehendak lain. Sehingga dengan demikian jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah hanya menggunakan dua tauhid tadi, tauhid Jabariyah dan juga tauhid Asy'ariyah. Sehingga dengan demikian ketika kita hidup kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, semua amal ibadahku hanya untuk Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Allah akan menjamin rezeki kita. Allah akan menjamin hidup kita, bahkan di dunia maupun di akhirat. Mungkin inilah yang dapat sampaikan dalam ceramah yang pendek ini dalam tausiah Ramadan. Semoga menjadikan refresh, menjadikan siraman rohani yang mampu menyegarkan keimanan kita, yang mampu menyuburkan keimanan kita, sehingga kita menjadi semangat dalam beribadah dan juga selalu bekerja keras untuk Allah. Sehingga semua ketika hanya kita untuk Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dan juga keberkahan dalam kehidupan kita. Nafa'ni wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.